Pada tanggal 24 November 1970, di Istana Negara Jakarta, Presiden Soeharto berkenan menerima kontingen Indonesia untuk Asian Games ke-6 di Bangkok, diantar oleh Ketua Umum KONI Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam amanatnya, Presiden Soeharto mengharapkan agar kontingen Indonesia sebagai duta-duta olahraga Indonesia dapat mencapai hasil yang baik dan prestasi yang tinggi dalam mengemban tugasnya untuk bangsa dan negara. Bertempat di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada tanggal 4 Desember 1970 dilangsungkan upacara pemberangkatan kontingen Indonesia untuk Asian Games ke-6 di Bangkok yang berjumlah 172 orang atlet dan official. Bertindak selaku inspektur upacara ialah Ketua 2 KONI Pusat, Laksamana Madya Laut Official. Beliau mengharapkan agar seluruh tim membawa pulang medali-medali kemenangan dan nama bangsa dan negara dijunjung tinggi serta tetap menjaga nama baik Indonesia selama berada di Bangkok. Kontingen Indonesia ini dipimpin oleh Chef de Mission, Mayor Jenderal Yonesewoyo. Selamat berjuang.